Penangkapan Siti Aisyah oleh polisi Malaysia mengagetkan warga di tempat asalnya di Sindang Sari, Serang, Banten. Pasca penangkapan, orang tua dan keluarga Siti Aisyah cenderung tertutup. Aisyah dikenal warga dan temannya sebagai pribadi yang pendiam. Itu tahu tentang Teteh Isa ini. Kalau pulang juga jarang ngobrol? Jarang, malah jarang ketemu. Sukanya kalau pulang, ya nggak pernah ketemu. Kata orang tua, kata ibu-ibu gitu, udah pergi gitu. Sebelum bekerja sebagai TKI di Malaysia, Siti sempat tinggal di Tambora, Jakarta Barat. Selama tinggal bersama suami dan anaknya, ia bekerja sebagai penjahit. Siti, yang akhirnya bercerai dengan suaminya, dikenal warga setempat sebagai pribadi yang sederhana dan pendiam.